Besarnya masyarakat Tionghoa Kediri pada masa Hindia Belanda memiliki peran penting dalam kemajuan kota Kediri. Oleh karenanya, untuk mengatur kehidupan masyarakat Tionghoa, pemerintah Hindia Belanda melantik beberapa tokoh Tionghoa seperti Letnan Cina dan Kapiten Cina. Sekarang, kita berada di makam pejabat Tionghoa, yaitu Ji Chuan Hin. Ji Chuan Hin lahir pada tahun 1864. Ia adalah adik dari Ji Tai Hin, sang mayor Cina Kediri. Saat muda, Ji Chuan Hin bersama kakaknya mengelola usaha eksploitasi kayu jati. Pada koran Het Vaderland yang diterbitkan pada hari Rabu 29 Desember 1897, diberitakan jika Ji Chuan Hin bersama saudaranya yang kala itu menjabat sebagai Letnan Cina Kediri, Ji Tai Hin, berhasil mendapatkan kontrak penjualan opium di wilayah Kediri dengan harga 158.060 gulden per bulan. Saat Letnan Cina Ji Tai Hin naik jabatan sebagai Kapiten Cina Kediri pada hari Sabtu 18 Maret 1899, maka posisi Letnan Cina Kediri digantikan oleh Ji Chuan Hin. Pada hari Selasa 28 Maret 1899, 10 hari setelah pelantikan sang kakak, Ji Chuan Hin resmi dilantik sebagai pejabat Letnan Cina Kediri. Setahun selepas Ji Tai Hin dan Ji Chuan Hin mendapatkan jabatan sebagai Kapiten dan Letnan Cina Kediri, sang ayah, yaitu Ji Pek Kiu, wafat di usia 71 tahun pada hari Rabu 3 Januari 1900. Pada hari Selasa 2 November 1909, Ji Chuan Hin bersama dengan Patih Kabupaten Kediri, Mas Ngabehi Parto Diwiryo, Wedono Mojoroto, Mas Sumowijoyo, dan Kepala Jaksa Kediri, Raden Cokroharjo, dilantik sebagai anggota Gemeenteraad atau anggota Dewan Kota Kediri. Berdasarkan Governments Besluit, Selasa 31 Agustus 1920, Letnan Cina Kediri, Ji Chuan Hin, mendapatkan gelar kehormatan sebagai Kapiten Tituler. Di waktu bersamaan, juga diberikan anugerah gelar Aryo kepada Bupati Kediri, sehingga semenjak saat itu, beliau berhak disebut dengan nama lengkap Raden Tumenggung Aryo Kusumo Adinoto. Selain itu, juga dianugerahkan sebuah tanda jasa bintang perak kepada Patih Kediri, Mas Danu Dipuro. Pada hari Sabtu, 8 September 1923, Mayor Tituler Kediri wafat. Ji Chuan Hin sebagai Kapiten Cina penuh, kemudian didampingi oleh putranya yang diangkat sebagai Letnan Cina Kediri pada hari Senin 8 September 1924. Ialah Letnan Cina terakhir Kediri, yaitu Ji Ting Lun. Pada hari Selasa 8 Desember 1925, Ji Chuan Hin wafat karena terserang penyakit malaria. Kemudian jenazahnya dimakamkan pada area pemakaman keluarga Ji di lereng timur Bukit Kelotok, Kota Kediri. Pada peta Kota Kediri tahun 1913, kita temukan lokasi rumah Letnan Cina Ji Chuan Hin. Kini, rumah bergaya Inis Empire Style tersebut masih berdiri tegak, berada di Jalan Brawijaya nomor 21, Kelurahan Pakelan, Kota Kediri. Masyarakat Tionghoa Kediri memiliki peran penting dalam perkembangan kebudayaan di Kediri, bahkan di Indonesia. Keberagaman merupakan fitrah bagi umat manusia. Bahkan, slogan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, merupakan salah satu wujud kearifan leluhur kita dalam menyikapi keberagaman. Saya ingin mengajak Anda
mengenal lebih dekat kebudayaan yang telah mengakar ratusan bahkan ribuan tahun di Indonesia, yaitu kebudayaan Tionghoa. Salam pemajuan kebudayaan, maju berbudaya.